ulama ahli sunnah begitu tuh dia. Wali Songo mbek maksiatnya nontonnya diam. Entah saya juga gak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataupun ini memang mulai dulu tradisi diam. Ya saya gak tahu nanti tanggung jawabnya neng Allah kayak apa ya, kita gak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya, sama ahli FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya guria rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya, menurut jenang Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu juria rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga juria rasul, dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan gak mungkin Pak Habib Rizik tak badai no mazhabi ruhin kan ya gak mungkin. Kona sabi langit sampai bumi. Nah kita kan makanya saya tuh ingin ya yang ngaji saya, kalau anda itu itibak sama partai, ya bandingannya partai. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Tira. Saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang lunak. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib dan Quraisyab apa tidak? Habib, beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara nih Metro TV, semuanya ini kur, kita ngobrolin pak. Wong itu pak, kurusnya mau ngalim soleh, di bawahnya ini ke tenang. Ada orang bahasa ku merem-merem. Nengir, ini nyata gitu. Semua dari Basio gitu. Ini ke bintang nomorin. Bodoh biasa rong. Lo nak loroe mergawa ngalim peneliti rasa nek mati kan beda. Lo bodoh-bodoh rong tapi di sini beda, paham? Kau ngalim mulai, gue roh kitab gue salimu tolak. Sama ini seeleng. Bodoh-bodoh bergelau film. Pak Siap tuh biasa. Ya memang beliau gitu, memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya hasilnya dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu. Lonteku wong ahli maksiat, maling yo ahli mak. Dalam tradisi ahli sunnah kita pisam ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah ini juga benar. Ini kancanan wong nakal itu rawan katut. Nah, tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar udah dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah kenale ra gelem piye carane? Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu duwi ben ora terkontami. Ya saiki wong maca awam dhewe to kenilun. Gusti gua jenis badannya apa jenis katut lah. Ketara.